Geser kanan kiri ya, memanjang ya. Oh, maju yuk. Aku tak ayam melu aja. Dek tahan dek ya. Dari mak ini. Pasar ini mas, memanjang, memanjang. Siap-siap dulu posisi, posisi ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Coba dulu coba. Tahan, tahan. Satu, satu, dua. Siapa mas? Saya Sugio nih, umur ya. Umur saya 48 tahun. Warga mana? Warga di Sindingan, RT 11, Gambia. Ini kegiatan apa mas tadi pagi? Ini tadi pagi sebenarnya kegiatan ini sebagai refleksi kita memperingati 17 Agustus dari kemerdekaan Indonesia. Kami melaksanakan beberapa kegiatan di tadi dilakukan di sini adalah bersama anak-anak Karang Taruna Sekarmayang di sini kita membersihkan sampah di sungai ini, kemudian terus kita menabur bibit ikan. Tujuannya adalah menyampaikan pesan kepada masyarakat semuanya agar tidak buang sampah sembarangan, terutama di sini. Terus kemudian penebaran bibit ikan itu kita nampilkan agar supaya tidak ada orang-orang lagi yang meracun dan terum ikan di sungai. Jadi yang bisa kita adalah bisa wisata organik, tidak agar kita ada sampah-sampah berserakan, kemudian orang mengambil ikan dengan cara yang tidak organik. Kalau kondisi sungai dulu saya ya sangat jauh ketiga, artinya kalau dulu air alirannya air ini kan ya, sekarang musim ketiga seperti ini kita lihat sendiri lagi parah lagi, kecil lagi ini mungkin karena rusaknya hutan di daerah itu bisa jadi kalau aktivitas nyetrum kemudian buang sampah di sungai ini banyak kan? Banyak oleh warga di sini. Jadi ya mungkin bagian dari wilayah Gandean masih satu kelurahan, terus mungkin juga dari wilayah Sukoharjo, mungkin juga dari wilayah Karanganyar, atau mungkin juga dari arah Jawa Timur, karena akses jalan ini kan jalan menuju dari Jawa Timur menuju Sragen yang paling dekat. Kalau sungai ini sendiri sungai apa? Kalau sungai ini dulu namanya orang menyebutnya Siklegun gitu, kalau jembatan jembatan Sukoharjo. Ada cerita-cerita romantisme masa lalu nggak dari warga sekitar sini terhadap kondisi sungai ini pada dulu kala sering digunakan untuk mandi atau untuk kegiatan apa oleh orang-orang tua kita? Ya, karena seperti apa mas? Sebelum ada apa namanya bak air minum yang dibangun oleh pemerintah di tahun 86 di Kesuningan ini, sumber airnya kan dari Betong, kita masih lanjut. Yang dulu sebelum ada itu orang-orang
mengambil airnya di pinggiran sungai ini. Ini ada pohon bulu-bulu. Jadi kemudian ada air menetes di situ buat belikan gitu. Kalau orang bisa dibilangnya belikan. Nah, terus kan gedong kelenteng itu dari sini ke rumah itu kan jauh. Kalau orang tua kan kasihan gitu. Akhirnya ada salah satu tokoh masyarakat mengusulkan agar dibangun sarana air bersih. Di tahun 86 ada keinginan nggak istilahnya buat kemudian sungai ini bisa kembali bersih, bisa kembali istilahnya asli seperti dulu pada saat orang-orang tua kita atau gimana sebenarnya? Ya. Target dan itu adalah harapan kami. Kenapa kami tadi mengajak anak-anak muda seperti adik-adik ini, adik-adik orang baru, nah, itu maksud saya menyampaikan kepada mereka agar apa ya? Dalam hati mereka itu terilham bahwa kita itu harus menjaga lingkungan demi kehidupan yang lebih baik. Yang dapat kita lakukan adalah kita membuang sampah pada tempatnya. Kalau tadi menyisir sepanjang aliran sungai ini menggunakan di sekitar? Kalau ini tadi kita gerakan kita yang pertama dari sekitar ini tadi sudah makan waktu 3 jam, jadi ya sudah cukup jenis juga jadi karena ini yang pertama, terus kemudian bau sampah yang luar biasa karena ini mayoritas sampahnya Pampers dari anak kecil sampai dewasa ada semua di situ. Bulan pernafasan membangkitkan menyemai syukur ke orang tua soal kepedulian itu tadi, sehingga kepedulian apapun terutama ke desa itu tumbuh dengan baik. Ada dapat berapa karung sampah? Ini tadi kalau nggak salah ada sekitar 8 karung. Ini tidak menutup kemungkinan di lain waktu akan dilakukan hal yang sama, aksi yang sama gitu sini untuk menjaga lingkungan sungai. Kemungkinan terus, kemungkinan nanti kita akan upayakan terus. Mungkin nanti bisa kerjasama dengan pihak ketiga, entah itu sekolah, entah itu komunitas-komunitas, entah itu nanti dunia usaha, atau mungkin pemerintah sendiri, mungkin menyiapkan kemudian kita biar kaum kepedulian ini terus menular dan terus berkembang dia. Karena ini momen pertama dan biasanya anak muda itu kalau hari Minggu itu bangun siang itu hukumnya wajib. Jadi ini tadi baru sekitar 15-20. Ada berapa ekor ikan lele yang ditebar? Kurang lebih ikan ekor ikan itu nanti tadi kemungkinan sekitar 3.000 ya. 3.000 sampai 3.000. Kita enggak hitung pastinya, cuman ngitung kalau biasanya beli satu ekor ikan itu Rp20 dikalikan sekian. Tadi kita beli Rp120. Jenis ikannya apa saja? Hanya lele mas. Kebetulan kami yang mudah mendapatkan bibit ikan di sini ya lele. Nanti kemungkinan lain waktu ini bisa diganti nila atau mungkin yang lain. Takut nanti kalau kemudian diambil oleh orang setrum atau siapa akan dijaga. Kalau enggak diambil dipancing monggo, tetapi kalau di setrum diracun kita akan mengupayakan untuk menjaga. Ya apapun hasilnya itu bukan wilayah kita, yang penting kita tetap berjuang, berusaha. Intinya kita berbuat baik itu tidak ada ruginya. Jadi kalau kok ini nanti dibawa banjir turun ke sana, ya monggo silahkan biar bisa menjadi rezeki masyarakat di. Intinya kalau di hulu itu banyak ikan, pasti di hilir nanti juga ada. Ya, betul. Anak-anak muda untuk menjaga kebersihan sungai menurut kamu sudah bagus atau belum? Kalau selama ini belum bagus, mungkin bisa dikembangkan lagi. Hampir di setiap sungai kita, masyarakat kita. Karena kan harus memulai itu dengan membangun kesadaran, menjaga lingkungan. Paling enggak buang lah, enggak buang aja ke sungai kita. Malah di menasihati. Terima kasih ya. Harapannya sendiri gimana setelah menukar benih ikan ini tadi? Harapannya bisa berkembang biak lebih banyak dan ditiru oleh masyarakat lain. Untuk warga yang mencari ikannya pakai setrum dan pakai obat itu gimana? Ya, sebaiknya itu tidak dilakukan lagi, soalnya bisa merusak habitat ikan. Oke.
Firly Medita Berliandini. Rumahnya mana? Betong. Betong RT? RT 4. Kelurahannya? Jambean. Jambean, Sambirjo, Sragen ya? Iya. Kalau kamu namanya siapa? Nama saya Intan Febiani. Rumahnya? Rumah saya di Dukuh, Bukan Loji, RT 3. Kelurahannya? Kelurahannya Jambean, Sambirjo, Sragen. Meracuni ikan-ikan di sini. Stop meracuni ikan-ikan di sini.